Warga menemukan SH, remaja berusia 14 tahun, sudah tak bernyawa di dasar sungai. Remaja warga desa Tempuran, Ngawi, Jawa Timur itu meninggal dunia setelah melompat ke sungai dari jembatan setinggi 15 meter lebih. Dari sini langsung berangkat dan bersepeda, ya sampai di jembatan, terus terjun, dan beberapa orang tuh memang tahu dia. Dan terus. Sebelumnya, warga melihat SH membersihkan akuarium miliknya yang rusak. Sejumlah warga mengatakan siswa kelas 1 SMP itu ingin dibelikan akuarium baru. Namun orang tuanya tidak memenuhi permintaannya tersebut. Polres Ngawi menangani kasus bunuh diri ini dengan meminta keterangan orang tua SH serta sejumlah saksi di tempat kejadian. Dari Ngawi, Jawa Timur, Nur Salam, TV One mengabarkan.